Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini aku mau membuat tutorial bagaimana caranya merubah tampilan keyboard kita menulis menulis pada uh, pada saat membalas WA atau SMS ya mungkin di sini saya WA ya uh, menjadi tulisan bahasa Arab ya guys nah, biasanya kan kalian biasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bahasa Melayu nah di sini saya akan merubah menjadi bahasa Arab oke bagaimana caranya ikuti tutorial berikut ini. Pertama-tama kalian buka aplikasi WhatsApp. Nah, tekan aplikasi WhatsApp seperti ini. Nah, ini kan saya sudah ada tulisan Arabnya. Jadi bagaimana caranya? Kalian bisa merubah seperti ini. Oke, kita ikuti tutorialnya ya, Guys. Kalian tekan yang tengah ini ya, Guys, yang kayak tulisan tangan ini. Nah, kalian tekan yang kayak tulisan tangan ini, kalian tekan seperti ini. Nah, di situ ada pengaturan ya. Kalian tekan pengaturan. Nah, seperti ini. Kemudian di situ Anda pilih, kalian pilih bahasa. Nah, di sini ada bahasa, saya tekan bahasa seperti ini. Nah, kalian pilih di sini yang bahasa Arab. Nah, tapi terserah kalian, kalau ingin kalian bahasa Inggris juga bisa, bahasa Jepang juga bisa, tapi kali ini saya akan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini sudah saya centang ya. Nah, awalnya seperti ini, kalian centang aja seperti ini, bahasa Arab. Nah, sudah selesai, baru kalian back. Nah, seperti itu ya, kalian back lagi. Nah, kalian tekan seperti ini. Nah, Kemudian di sini ada bumi ya guys, ada bumi. ada kalian seperti gambar bumi nih ya, kalian tekan aja Gambar bumi ini seperti ini. Nah, <tuh> di sini sudah ada terlihat tulisan Arab. Nah, kalau misalkan kalian ganti bahasa Inggris, nah tulisannya akan seperti ini ya guys. Nah, berubah akan seperti ini lagi. Tapi kalau kalian tekan bumi ini, terus kalian pilih yang bahasa Arab, tekan, tekan. Nah, kalian centang seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi bahasa Arab nah kalian juga bisa mencari lagi Misalkan tambahkan bahasa nah kalian di sini bisa pilih bahasa apa aja banyak ya guys yang kalian mau nah di sini banyak <tuh> nah kalian tinggal centang aja ya di sini kalau ini kan saya sudah centang nah seperti ini nah ini kan bahasa arab nah jadi kalian di sini tinggal pilih nah bumi tak terkana kalian pilih aja yang arab seperti ini kalau Bruni kan dia akan berubah jadi bahasa, tulisan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya kalian tekan lagi dan kalian centang bahasa Arab dia akan berubah menjadi bahasa Arab nah begitu guys oke kita coba <coughs> praktekan ya misalkan saya akan menulis assalamualaikum nah jadi assalamualaikum itu terdiri dari huruf alif nah alif lam sin lam mim nah ain AIN ya kita cari yang AIN Nah AIN LAM lagi KIA nah, KAP Nah kalian tulis cari yang KAP Baru MIM Nah kan Assalamualaikum Nah begitu guys caranya guys Sangat mudah sekali kan guys nah, Ini saya menggunakan HP OPPO A83 nah, Mungkin di HP-HP Android kalian Caranya mungkin Kurang lebih aja seperti itu guys kalau HP-HP HP sekarang kan sudah canggih-canggih, nah jadi mungkin caranya agak berbeda sedikit, tapi seperti itulah intinya caranya. Sama, nah, oke okay guys, terima kasih yang sudah mau menonton video saya, semoga bermanfaat ya guys. Kalau seandainya bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya guys. Oh ya guys, dukung channel saya ya dengan cara ketik subscribe, like, comment, share, dan ditekan loncengnya ya guys. Oke okay guys, terima kasih ya, dan... -da.